Pevoli asal Jember Megawati Hanga Sri Pertiwi kembali menggendong tim The John Red Sparks meraih kemenangan kedua di laga Kovo Cup tahun 2024. Kemenangan itu diraih oleh Megatron dan kawan-kawan setelah berhasil mengalahkan tim Pink Spiders di laga kedua penyisihan Grup B. Dengan hasil ini, tim Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks otomatis menempati puncak klasemen Grup B Kovo Cup 2024 setelah menang 3-2 atas tim Hankook Live Pink Spiders di Tongyeong Gymnasium Korea Selatan. Dalam pertandingan kedua Grup B, Red Sparks kembali tampil perkasa dengan meraih kemenangan kedua. Seperti laga sebelumnya, tim asuhan pelatih Ko Hee-jin ini juga harus susah payah sebelum membawa pulang 2 poin. Pada set pertama, kolaborasi trio Red Sparks yakni Vanja Bukilik, Megawati Hangestri Pertiwi, dan Pyo Sengju berjalan dengan apik. Tim Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks pun unggul telak 25-17 pada set pertama. Tim Pink Spiders kemudian bisa bangkit di set kedua setelah celah di pertahanan Red Sparks mulai terlihat dan langsung dimanfaatkan oleh Kim Yeon Kung dan kawan-kawan. Di set kedua, tim Pink Spiders pun berbalik unggul menjadi 25-20. Selanjutnya, duel ketat terjadi pada set ketiga, di mana kedua tim saling susul untuk meraih poin. Tim Pink Spiders sempat unggul 6-4, namun Red Sparks bisa berbalik unggul 14-13 lewat spike keras dari Vanja Bukilik. Namun akhirnya keberuntungan ada di pihak Pink Spiders, sehingga kedudukan menjadi 25-23. Performa apik tim Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks kembali muncul pada set keempat. Tim asuhan Ko Hee-jin itu unggul 25-20 pada set keempat ini. Skor imbang 2-2 membuat pertandingan berlanjut hingga set kelima. Open Quick Megawati Hangestri Pertiwi mengantar tim Red Sparks unggul 12-11 pada set kelima. Tim Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks pun menutup laga dengan kemenangan 15-11 sehingga skor kemenangan menjadi 3-2. Kemenangan atas Tim Pink Spiders tersebut mengantarkan Red Sparks menghuni pemuncak klasemen sementara dengan mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalaninya. Tim Hankook Live Pink Spiders yang kalah dari Red Sparks menempati peringkat kedua dengan 2 poin, kemudian disusul IBK Altos dengan poin yang sama. Dalam ajang Kovo Cup tahun 2024 ini, hanya peringkat pertama dan kedua grup saja yang akan lolos ke babak selanjutnya.